Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah dipertemukan lagi di episod yang ke-12 dalam siri mendekati Masjid Baru yang ada di negara Brunei Darussalam untuk menggantikan masjid lama. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maksudnya sesungguhnya tempat yang paling dicintai Allah ialah masjid-masjidnya dan tempat yang paling dibenci oleh Allah ialah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Para menurut para ulama, mengapakah Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai masjidnya? Kerana di sinilah tempatnya turunnya rahmat, turunnya berkat, turunnya beberapa pahala yang besar yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapakah pasar-pasar adalah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana pasar-pasar itu menurut Rasulullah banyak berlaku perkara-perkara yang ditegah oleh agama. Seperti berlakunya cakap bohong, berlakunya penipuan dalam sukatan, timbangan dan banyak mencalut dan seumpamanya. Jadi sebab itulah dalam kitab Al-Azkar, Imam An-Nawawi rahimahullah mengajarkan kepada kita satu zikir ketika hendak masuk pasar. Zikirnya berbunyi, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi zikir ini sunat baca ketika hendak masuk pasar. Apa fadilatnya? Fadilatnya ialah siapa yang membaca zikir ini, Allah akan kurniakan ia 1,000,000 pahala, 1,000,000 dosa diampunkan dan 1,000,000 darjat diangkat oleh Allah SWT. Demikian dah seperti yang dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar. Jadi, itu tidak buang masa. Saya telah membawakan salah seorang imam masjid yang akan menerangkan apakah sejarah yang terdapat di Masjid Pengiat Anak Haji Muhammad Alam Kampung Sengkarai ini. Jadi, jom kita berjalan jumpa dengan beliau. Okay. Alhamdulillah, bersama saya Yang Mulia Tuan Imam Sahibul Umar bin Yusuf. Beliau adalah Imam Masjid Hasanah Bukiah Pekan Tutung, namun beliau berpengalaman dalam imamkan Masjid Pengiat Haji Muhammad Alam ini. Jadi, Assalamualaikum Tuan Imam. Selamat Tahun Baru Hijrah 1445 kepada Tuan Imam. Masih belum terlambat untuk mengucapkan Selamat Tahun Baru. Dan Alhamdulillah, pertama sekali kita berjumpa lagi dalam siri ini. Dan boleh Tuan Imam ceritakan, bilakah masjid ini dibina? Siapakah yang merasmikan? Berapakah jumlah masjid yang terdapat untuk menampung jemaah di sini? Dan apakah kenangan yang manis yang terdapat di masjid ini, Tuan Imam? Alhamdulillah, ini Masjid Sengkarai ini telah pun mula dibina pada tahun 2011, itu 5 Julai. 5 Julai, mula 2011. Mungkin ia berletak Matuah Tersana. Tersana mulanya. Dengan keluasan 5 ikar. Tanah, keluasan tanah 5 ikar. Alhamdulillah masjid ini. Okey. Dan masjid ini mula digunakan iaitu pada 7 April 2017. Apakah yang diresmikan? Yang dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Keluarga Seri Begini Sultan Haji Hasanah Bukiah Muazzad bin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang pada itu yang seterusnya merasmikan dan
sembahyang fardu Jumaat yang pertama lah di Masjid An-Nur insya-Allah. Berapakah jumlah boleh menampung jemaah di sini Tuan Imam? Alhamdulillah Masjid An-Nur boleh menampung seramai 1000 orang. 1000 orang jemaah lelaki dan perempuan. Lah, kenangan dengan manis Tuan Imam? Kenangan manis di sini kan sebelum ini ada masjid lah surau Balai Ibadat. Dipindah kemari dan para jemaah di sini pun merasa gembira lah terdapatnya masjid baru. Bagus. Dan dirasmikan sendiri oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah pada masa itu. Dan orang-orang kampung pun ramailah kemari jemaah. Dan masyarakat di daerah Tetong pun rasa bangga lah terdapatnya sebuah masjid yang besar di daerah Tutong. Artinya Tuan Imam, faktor didirikan masjid kerana Haji Muhammad Alam ini adalah untuk menggantikan balai ibadat kapur sekaya yang lama itu Tuan Imam. So sini ada adalah tempat Dewan Semayang Kelaki Tuan Imam. Sini boleh buat berapa ni Tuan Imam? Sini boleh buat dalam 900 lebih lah. 900 lebih. Dan selebihnya boleh gunakan di luar, di luar, di lorong ni. Boleh menampung sehingga 1000 lah. Sehingga 1000. Di manakah bilik Tuan Imam? Bilik Imam. Di depan. Okay. Di jalan. Sini bilik pertadbiran. Sini adalah bilik pertadbiran imam masjid. Sini pertadbiran. Termasuklah bilik-bilik pegawai masjid. Dan PA system untuk melakukan azan. Semua alam. Dalam ini. Apa lagi kebutuhan yang ada di masjid itu untuk membawa? Wudunya dan sebagainya. Sini terdapat juga tempat apa ni pengurusan jenazah. Di sebelah sana tu. Pengurusan jenazah sebelah sana. Okey. Dapat wudu di sini. Di sini dilengkapi dengan CCTV lah. CCTV dilengkapi dengan CCTV lah di sini. Oh, yang ini apa Tuan Imam? Di sini perpustakaan. Sini ada perpustakaan perpustakaan. Sini perpustakaan. Kita kunci ke dia. Di sana. Dan sini pun untuk kami menggunakan kalau tu kadang pakai mesyuarat lah, bilik mesyuarat. Kira-kira apa bilik store Tuan Store saja. Mungkin sini Tuan Imam juga kalau tempat kalau untuk kalau VIP jemuan tadi. Tak, kalau VIP jemuan kami di dalam dalam apa ni office memang tu di sana ada bilik tetamu VIP lah. Dalam tu wudu yang mana Tuan Imam? Apa wudu? Ini dapat wudu. Okey, ini ada dapat wudu. Lelaki tu ni mama. Ya. Ini ada tempat wudu. Ini tempat wudu lelaki lah. Lelaki ya. Tempat wudu perempuan di mana tu ni mama? Sebelah sana. Ini tandas lelaki. Ini tandas lelaki. Tandas. Kita. Perempuan Perempuan sini ya. Sini ya. Di dalam bulong tamus. Okey. Ini punya bilik kuliah. Sini pun ada bilik kuliah. Ini store lah. Store. Sini tempat dapat dapat apa ni? Dewan sembahyang perempuan. Tandas tandasnya di sini. Sini ada tempat dewan sembahyang perempuan. Kunci di sana tu. Okey. Ini adalah tandas perempuan lah. Lengkapi dengan untuk orang okey lah. Masa ni semua masjid ada sudah. Di itulah.
Di sini yang Tuan Imam dia punya tempat jenazah tu, Tuan Imam. Kawasan jenazah. Ini dapur. Dapur. Sini. Ini adalah dapur. Dan ini adalah bilik pengurusan jenazah. Wakaf ke apa di Tuan Imam? Kan? Ya, memang dilengkapi dengan itulah, peruntukan. Peruntukan. Pembinaan masjid. Ya. Itu van jenazah Tuan Imam. Ini van jenazah ni memang daripada kutipan orang ramai lah, orang kampung. Dari balai ibadat kampung Sekarang. Itu. Ini adalah van jenazah hasil kutipan orang kampung daripada balai ibadat Sekarang. Saya ingat Tuan Imam, parking masjid ini boleh muat berapa ratus? Dalam 400 saja. 400 saja. Selebihnya boleh parking di luar. Kalau di luar. 400. 400 boleh menampung. Kalau macam pembersihan masjid ini Tuan Imam, cuma adakah diupah buruh ataupun macam mana? Biasanya kalau kami pembersih, kalau masjid ini dah di apa ni, kempen kebersihan, kalau sekiranya membuat besar-besaran lah, kami dipanggil orang kampung untuk bergotong royong. Untuk sama-sama apa ni, gotong royong lah membersihkan kawasan masjid lah. Ini selalunya diadakan sebelum Ramadan selalunya. So apa lagi harapan Tuan Imam terhadap masjid ini? Alhamdulillah, harapan masjid ini sudah dilengkapi dengan berbagai-bagai apa ni, kemudahan dan keselesaan pun memang baguslah daripada sebelum ini kan. Diharapkanlah para jemaah, orang-orang kampung dapat mengimarahkan masjid ini, sama-sama membuat kegiatan di masjid ini, mengikuti dan berjemaah beramai-ramailah di masjid ini. So setakat yang dibina ni Tuan Imam, adakah ada sebarang kosakan macam Innovate dan sebagainya? Yang Tuan Imam ketahui lah. Memang ada. Memang ada. Macam bucur. Ada bucur sedikit. Itu memang itulah kebiasaan yang dihadapi oleh bangunan-bangunan, termasuk bangunan-bangunan sekolah apalah. Tapi sudah di repair oleh Kementerian Agama. Under apa ni, yang diuruskan oleh Jabatan Kerja Raya lah. Dan ini masjid ini nanti insya-Allah mungkin untuk memudahkan orang ramai untuk sembahyang di sini. Dibuat nanti laluan masuk. Khusus sini Tuan Imam. Dan keluar. Laluan masuk. Untuk memudahkan orang ramai menyinggahlah. Pasal lalu ke dalam bah. So saya ingat-ingat Tuan Imam, jumlah kutipan masjid ini adalah hasil dana daripada orang ramai ataupun daripada pihak kerajaan. Ini masjid ini sepenuhnya dibiayai oleh pihak kerajaan. Tapi anda jabatan Majlis Ugama Islam dengan peruntukan sebanyak 3,833,535 ringgit lah. So ada lagi apa Tuan Imam akan ceritakan? Alhamdulillah juga masjid ini sepanjang ditubuhkan masjid ini sepanjang macam-macam kegiatan sudah diadakan di sini. Mungkin boleh sebutkan kenangan manis Tuan Imam lagi. Di sini kegiatan kebanyakannya kursus fardu kifayah, termasuk muslimah dan orang ramai lah. Habis itu acara kegiatan wakaton. Di sini sering juga digunakan oleh jabatan-jabatan kerajaan. Contoh macam majlis dua-dua kesyukuran dan sebagainya. Tidak tertumpu kepada masjid utama. Pasal sudah ada masjid mabaru. Digunakanlah. Ada lagi kan terangkan Tuan Imam? Rasanya itu saja. Itu saja. Tuan Imam. Itu saja.
Begitulah apa penonton yang dapat kita bawakan. Masjid Pihak Anak Haji Muhammad Alam Kebun Sekarai Ya Tutung yang telah dibina oleh pihak kerajaan, di mana dapat kita saksikan pelbagai kemudahan telah disediakan seperti bilik pengurusan jenazah, bilik kuliah dan ada dilengkapi CCTV bagi masjid ini. Jadi alhamdulillah, ataupun saya berharap semoga para jemaah sini dapat mengimarahkan masjid yang ada ini demi untuk kita mengaut pahala dari Allah SWT. Jadi insyaAllah, bertemu kita lagi di besok yang ke-13 dalam masjid yang lain pula. Jadi ila liqa, ma'assalamah, wallahu'alam bisawab. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan saya sangat-sangat bergembira lah apabila kami diberi masjid baru ini kan, yang julung-julung kali. Jadi masjid ini tidak terhingga lah, bergembira lah. Jadi dengan adanya masjid ini, mudah-mudahan lah jemaah akan bertambah lagi lah datang ke surau, ke masjid ini lah. Alhamdulillah, setelah sekian lama menantikan terbangunnya bangunan masjid Kampung Sangkara ini, kami amat bersyukurlah karena telah diberi kemudahan bagi semua penduduk Kampung Sangkara untuk mengimarahkan lagi masjid ini nanti. Salah satu cara untuk mengimarahkan masjid Kampung Sangkara ini nanti, kita akan berusaha untuk mengadakan berbagai aktiviti untuk menarik bukan saja golongan tua, kita akan juga menarik orang-orang remaja lah untuk datang ke masjid ini bagi sama-sama mengimarahkan nanti. Dengan adanya terdapat bangunan masjid baru ini adalah sangat mengembirakan bagi penduduk-penduduk Kampung Sangkarai. Kalau dulu kami bersembahyang Jumat ataupun waktu di surau, dan sekarang ini dengan siapnya masjid baru ini adalah sangat mengembirakan. Saya berharap kepada penduduk kampung dan yang tinggal di sekitar kampung ini supaya datang beramai-ramai pada waktu sembahyang lima waktu, terutamanya waktu maghrib dan isya, untuk berjamaah beramai-ramai. Dengan adanya pembinaan masjid baru ini akan menampung keperluan penduduk-penduduk di Kampung Sangkara ini dan sekitarnya, kampung-kampung di sekitarnya. Ini merupakan satu daripada rahmat daripada Allah Subhanahu Wataala, kerana kita dapat sama-sama untuk buat ibadat dan juga aktiviti-aktiviti yang akan diadakan di masjid baru ini nanti. Kami berasa bangga, berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala dan Kabah Duli kerana telah membuat bangunan yang begitu besar dan megah tersergam di Kampung Sangkara ini. Inilah satu bangunan-bangunan yang kami banggakan untuk Kampung Sangkara ini. Alhamdulillah, masjid yang ada di Kampung Sangkara ini adalah membuat kami senang dan bergembira karena dapat masjid baru. Dan kami pun penduduk-penduduk Kampung Sangkara ataupun orang di luar dapat bersembahyang di masjid baru beramai-ramai. Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan kaharmu, rasa gerun di hatiku kerana takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari setiap ketika.
rasa tiada lagi. Semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa, menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Dosaku mengganti hukumanmu di akhirat. Wahai Tuhanku yang Esa, bila kenangkan koharmu, rasa gerun di hatiku kerana siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari setiap kali.